Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B menggolau sidang kedua, yakni dengan agenda pembuktian terhadap dugaan tindak pidana khusus pemilihan umum legislatif pada pemilu tahun 2024 yang dilakukan dek terdakwa onum kepala desa Pulau Permai, John Eri alias Ari. Sidang iko sebelumnya digolau pada Senin 25 Maret 2024 dengan agenda sidang pertama pembacaan dakwaan dek majelis yang diketuai dek Andri Simbolon, didampingi Hakim Anggota 1 Nelly Gusti Ade dan Hakim Anggota 2 Angelia Renata. Sedangkan jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara tersebut yakni Titik Indrias SH dan Pradipto Prihantono didampingi jaksa pembantu Satuang. Sidang kedua iko pembuktian yakni jaksa menghadirkan terdakwa Kades Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar John Neri didampingi penasihat hukum yakni Dr. Agusman Idris. Dan sementara itu saksi-saksi yang dihadirkan dari Bawaslu Kabupaten Kampar yakni anggota Padriansah dan staf divisi penindakan pelanggaran Dedi Irawan. Selain itu saksi dari RT dan RW serta warga yang menerima paket sembako yang dibagikan oknum kepala desa merupakan bantuan dari salah seorang caleg dari salah satu partai dapil Kampar Ompe sewaktu banjir melanda wilayah Kabupaten Kampar. Sidang iko dimulai jam 9 pagi sampai selesai pada jam 21.05 waktu Indonesia bagian barat dan dilanjutkan sidang ketiga iko dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa dan jawaban terdakwa atas tuntutan dari jaksa penuntut umum Kejari Kampar. Tetap ya. Tidak ada gunanya Pak, bohong Pak, kecil Pak, tapi dia bohong itu Pak, pasti ketahuan. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan. Dan sana dan Wang Ocu dimanapun berada, saksikan program Kabar Ocu setiap hari hanya di TV Ocu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen saroto idwi. Kan lonceng notifikasinya, gaimu. TV Ocu, partamu di dunia.